Halo seller, di video kali ini kita akan membahas tentang cara edit massal kategori dan atribut produk. Fungsinya, agar mempermudah kita dalam mengubah kategori dan atribut dalam jumlah banyak. Oke, untuk caranya sangat mudah. Kita ambil produk Shopee sebagai contoh. Klik menu produk. Lalu klik live. Centang beberapa produk yang ingin kita edit. Lalu klik edit kategori atau edit atribut. Kita pilih edit kategori sebagai contoh. Di bagian sini akan muncul toko yang sudah kita integrasi. Dan kita bisa lewat dua ini untuk ubah kategori tersebut. Untuk kategori dan merek wajib diisi. Sisanya bisa opsional. Setelah kita selesai ubah yang diperlukan, klik konfirmasi. Untuk edit atribut, caranya hampir sama dengan edit kategori. Setelah selesai yang mau kita ubah, klik konfirmasi. Seperti itu untuk cara edit massal kategori dan atribut produk di Big Seller. Jika teman-teman punya pertanyaan lain mengenai sistem Big Seller, bisa klik tombol kanan bawah untuk menghubungi kami lewat Facebook, WhatsApp, email, atau Telegram.